Oke teman-teman, inilah cara kami menanam lobak putih untuk dikonsumsi sendiri ya, untuk dimakan sendiri. Cukup besar. Kalau untuk pertumbuhannya kurang ini ya, kurang tuh subur. Yang penting tetap berusaha tanam-menanam. Tumbuh nggak tumbuh, yang penting berusaha. Subur nggak subur, berbuah nggak berbuah, dan ini teman-teman untuk media tanamnya saya pakai biasa ya, pakai ini kokovit atau serabut kelapa. Untuk pemupukan pemupukan saya tak ada pemupukannya, alami, tumbuh sendiri. Cuman daun-daunnya saja saya kasih kurang. Cukup memuaskan hasilnya. Kalau untuk dimakan sendiri, kalau untuk dijual ya. Boro-boro teman-teman. Kalau untuk dijual nih kurang besar ya. Kalau di daerah sini tapi kurang besar. Dia mintanya yang agak besar. Besar dan panjang. Oke teman-teman. Sekian dulu ya video dari saya cara menanam lobak putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.